Kenapa? Nungguin. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah. Syukran Pak Ustaz. Qabil tu. Qabil tu nikah. Lupa gua. Aduh, udah siap nih kayaknya. Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu berbahagia seperti couple cute kita yang selalu bahagia dan makin hari makin mesra saja. Ya, kabar Lesti dan Bila terupdate terbaru, apalagi hal yang membuat kita semua baper di hari ini, di malam ini, di hari Selasa, yang mana Rizky Bilar rupanya sudah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk di malam hari ini juga Rizky Bilar getol-getolnya ia belajar ijab kabul, sehingga akhirnya oleh sahabatnya si Haris Friza ia diungkapkan, dinyatakan bahwa Bilar udah siap menikah. Ya, yang semangat tentunya guys. Ya, semuanya pada mendukung si kakak segera menghalalkan hubungannya dengan pujaan hatinya. Siapa lagi kalau bukan si Dede Lesti. Dede Lesti pun dibuat kesemsem dengan pesona dan ketampanan si kakak yang mantep dan berusaha belajar ijab kabul. Ya, lihatlah si Dede Lesti yang selalu memberikan semangat dan kasih kabar sama pujaan hatinya, Rizky Bilar. Semua tentu pada bahagia sebagaimana pertemuan mereka kemarin beberapa waktu lalu, yang mana mereka kini benar-benar sudah nyata, sudah mantap untuk segera melangsungkan yang namanya akad nikah. Tinggal menunggu waktu, walaupun kita tidak tahu secara pasti kapankah pasangan couple cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar, yang makin hari makin romantis saja, mulai telepon-teleponan, saling kasih perhatian, saling dukung karir satu sama lain, tentunya adalah kemesraan kebersamaan mereka berdua yang selalu sukses mencuri perhatian. Apalagi persiapan Rizky Bilar menjelang hari bahagia. Tentu hal itu semuanya membuat kita pada baper, pada seneng. Tak hanya si Dede Lesti yang seneng, tak hanya Rizky Bilar yang seneng dan bahagia melihat, merasakan perkembangan, kecocokan antara satu sama lain pasangan couple cute kita ini. Tentu kita semua yang tak henti-henti mendoakan semoga disegerakan couple cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar, melangkah ke jenjang berikutnya, yakni tentunya menikah. Makanya jangan pada salvo, tentu kalian semua pada ingin melihat mereka berdua segera mengikat ikatan cinta mereka dengan pernikahan. Tentu saja mereka pun, yakni Lesti dan Bilar, sudah terikat dengan komitmen. Tak hanya komitmen, tapi jari yang melingkar. Maaf, cincin yang melingkar di jari Lesti tentu itu adalah salah satu bukti kedekatan, ikatan, komitmen, dan tentunya bisa-bisa mereka benar-benar sudah tunangan secara diam-diam. Lalu bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Terkait kebersamaan, terkait semakin mesranya, terkait juga si kakak yang sudah siap-siap kata jadi Sky belajar yang namanya ijab kabul. Bagaimana menurut kalian? Jadi jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa baper dan bahagia bersama-sama. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.